Hai semua, berikut ini cara melihat kode referral Shopee Video ya teman-teman ya. Nah, di aplikasi Shopee itu ada yang namanya Shopee Video. Nah, ini dia Shopee Video, teman-teman bisa klik di bagian Shopee Video ini. Nah, inilah tampilan Shopee Video ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih untuk video-video pendek seperti di TikTok ya. Nah, jadi di sini teman-teman langsung aja klik di bagian mendadak Sultan yang ini. Nah, kalian klik di bagian itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya mendapatkan hadiah Rp2.000 ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya kode. Nah, ini dia Z5N4Z. Nah, jadi kalian bisa memasukkan kode referral ini jika teman-teman belum punya kode referral ya. Nah, biasanya untuk tempat masukkan kode referral terletak juga di bagian sini, nanti kalian masukkan aja. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mengikuti event ini, kalian bisa mengundang teman kalian yang belum memasukkan kode referral. Jadi setiap teman kita berhasil memasukkan kode referral kita, maka kita akan mendapatkan hadiah Rp1.000. Jadi di sini hadiahnya akan berubah dalam bentuk koin ya teman-teman ya. Nah, ini dia untuk koin saya sudah ada 51.000. Jadi di sini kita kalau sudah dapat koin tinggal klik tarik aja. Nah, di sini teman-teman bisa pilih. Nah, ada yang 250.000 dan 500.000. Nah, di sini saya contohkan yang 50.000 untuk ditarik. Nah, di sini untuk hadiahnya sudah berhasil saya tarik ya. Nah, jadi nanti koinnya bisa kita gunakan untuk belanja di aplikasi Shopee ya, teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman untuk informasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.